Betul mantul. Lihat teman-teman, di sini banyak benda yang berwarna-warni teman-teman. Wow, keren. Namun, sebelum kita mengumpulkan benda-benda ini, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman. Oke. Nah, kita lanjut. Di sini banyak bermacam-macam warna, teman-teman. Lihat, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna biru, dan ada yang berwarna putih, teman-teman. Wow, mantul-mantul. Nah, ayo kita kumpulkan benda ini satu persatu di tempat ini. Nah, aku mau mulai dari yang ini dulu, teman-teman. Wow, lihat, ini ada warna biru, blue. Nah, lihat teman-teman, ini ada yang berwarna hijau, green. Nah, ini ada yang berwarna kuning, teman-teman, yellow. Nah, lihat teman-teman, ini ada yang berwarna merah, red. Nah, lihat teman-teman, ini ada yang berwarna putih, amazing, white. Oke, nah, lihat teman-teman, ini kecil-kecil lucu teman-teman. Wadidaw. Wow, ini kecil-kecil imut. Wow, mantul. Nah, lihat teman-teman, ini ada yang bersirip. Wow, keren. Nah, lihat teman-teman, ini ada yang berekor panjang. Wadidaw, mantul. Nah, ini ada yang berkaki banyak teman-teman. Wadidaw, keren. Nah, ini yang terakhir teman-teman. Ada tanduknya di hidungnya. Amazing. Wow, sangar. Nah, karena benda-benda ini sudah terkumpul, ayo kita bersihkan teman-teman. Let's go. Wadidaw, lihat teman-teman. Ada air yang bersih teman-teman. Wow, airnya bersih sekali. Amazing. Nah, ayo kita bersihkan benda-benda ini satu persatu. Nah, aku mau mulai dari yang ini dulu teman-teman. Warna putih. Lihat, kita bersihkan. Wadidaw, ternyata ini hewan purbakala teman-teman. Jenis dinosaurus. Wow, bisa bunyi, keren. Nah, kita lanjut teman-teman. Yang warna hijau, kita bersihkan. Kira-kira apa ya? Wadidaw, ternyata ini hewan gurita teman-teman. Amazing. Wow, ini hewan yang hidup di laut. Dengan ciri khas kakinya banyak teman-teman. Wow, mantul. Nah, lihat teman-teman, kita ambil yang warna kuning. Kita bersihkan. Tebak-tebak, ini kira-kira hewan apa ya? Wadidaw, ternyata ini singa teman-teman. Wow, ini hewan jenis pemangsa juga teman-teman. Dia suka memakan daging. Wow, amazing. Kalau bertemu ya. Nah, kita lanjut teman-teman. Warna kuning lagi. Wow, kira-kira ini apa ya? Nah, kita bersihkan. Wadidaw, ternyata ini hewan badak teman-teman. Wow, badak bercula satu. Lihat teman-teman, dia punya tanduk di hidungnya. Wow, tapi ini hewan sudah mulai langka teman-teman. Karena diburu untuk diambil tanduknya. Wow, menyedihkan ya teman-teman. Nah, kita lanjut. Yang warna merah teman-teman. Nah, sekarang yang warna merah, kita bersihkan. Wadidaw, ternyata ini anjing laut teman-teman. Amazing. Wow, lihat dia menggunakan siripnya untuk bisa berjalan. Wow, keren. Nah, kita taruh di sini dulu. Nah,
kita ambil lagi yang warna hijau. Nah, kita bersihkan. Wadidaw, lihat teman-teman, ini adalah hewan beruang kutub. Amazing. Wow, ini hewan yang juga sepertinya pemangsa teman-teman. Hati-hati kalau bertemu ya. Nah, kita lanjut teman-teman, yang warna biru. Kita bersihkan. Wadidaw, ternyata ini hewan cheetah teman-teman. Wow, ini hewan yang larinya sangat kencang teman-teman. Ini juga sejenis pemangsa teman-teman, suka makan daging. Wow, keren. Nah, kita ambil yang warna biru lagi teman-teman. Lihat. Nah, sepertinya ini hewan apa ya? Oh, coba tebak. Wadidaw, ternyata ini hewan zebra teman-teman. Lihat, dia punya ciri khas hitam putih di badannya teman-teman. Wow, mantul. Nah, kita lanjut teman-teman. Wow, ini sepertinya bertaring teman-teman. Kita bersihkan. Wadidaw, ternyata ini adalah hewan walrus teman-teman. Amazing. Wow, lihat dia memiliki taring yang sangat panjang di bagian mulutnya teman-teman. Wow, dia juga menggunakan kakinya untuk berjalan. Amazing. Yang dinamakan dengan sirip teman-teman. Wadidaw, mantul. Nah, lihat teman-teman, ini apa ya? Ayo kita bersihkan. Wadidaw, ternyata ini capung teman-teman. Wow, ini hewan yang lucu yang sering banyak kita temui kalau di taman teman-teman. Wadidaw, mantul. Nah, kita lanjut teman-teman, yang warna hijau lagi. Ah, kira-kira ini apa ya? Ayo kita bersihkan. Wadidaw, ini tetap warna hijau. Wah, rupanya ini katak teman-teman. Wow, ini jenis hewan yang bisa hidup di dua alam, yaitu jenis amfibi teman-teman, bisa di darat dan di air. Wow, kerennya si katak. Nah, karena bendanya sudah pada bersih, hewan-hewannya juga sudah kinclong. Nah, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, dadah.